Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk mengetahui kondisi mesin motor kita melalui pembacaan warna busi. Jadi ini sangat penting ya, meskipun ini sepele, tapi ini sangat penting untuk keawetan mesin kita dan keawetan dompet kita, jadi supaya kita irit. Nah, jadi sobat tidak bisa ya sepenuhnya menyerahkan urusan motor itu kepada bengkel. Karena apa? Karena kita maunya kan mesin motor kita bekerja maksimal, efisien, dan optimal. Namun, bengkel itu memiliki keterbatasan waktu, jadi mereka banyak urusannya, banyak yang diservis. Jadi, yang penting cepat, dan itu biasanya kurang maksimal. Memang tidak drastis, namun ini sangat penting supaya sobat bisa mengetahui kondisi mesin sobat supaya maksimal kerjanya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti ini sobat harus ketahui. Di sini saya akan menjelaskan warna-warna busi beserta artinya, jadi saksikan sampai habis ya. Kemudian sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Kemudian sobat nanti bisa melihat video-video saya yang lain yang mungkin tak kalah bermanfaat. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Semoga bermanfaat, selamat menonton ya sobat. Mantap. Oke sobat semuanya, jadi ini saya akan melihat langsung kondisi mesin saya melalui busi saya. Jadi cara untuk melepas busi yang baik dan benar, itu yang pertama adalah kita tunggu dulu mesin dingin, karena ketika mesin panas maka nanti akan dol ya, bisa dol untuk apa rumah businya. Kemudian kita bisa memakai kunci busi seperti ini, atau kita bisa juga memakai kunci biasa kalau tidak ada, karena nanti kita bisa masukkan di sini kemudian kita putar saja. Nah, namun untuk kondisi motor tertentu itu akan susah untuk memakai kunci biasa atau kunci seperti ini. Nah, jadi lebih baik yang pasti bisa adalah kunci seperti ini. Kita caranya adalah kita masukkan saja, kemudian kita sediakan obeng, tinggal kita putar saja. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas. Dan busi pun kita lepas. Oke, di sini saya akan memperlihatkan warna busi saya ya, sobat. Oke, kita lihat sama-sama. Oke sobat semuanya, ini busi saya, bisa dilihat ya kondisinya. Jadi warna dari elektroda bagian atas itu coklat ya, kecoklat-coklatan. Kemudian bagian dalamnya ini juga kecoklat-coklatan. Ini artinya kondisi mesin setelannya normal. Normal itu bagaimana? Artinya adalah bahan bakar yang disemprot ke ruang bakar dengan angin untuk membakar itu jumlahnya seimbang, sehingga bahan bakar itu bisa terbakar dengan maksimal. Jadi bisa dilihat dari bagian ini ya. Kemudian biasanya di video-video lain itu menyebutkan kondisi pilot jet dan main jet bagaimana, padahal itu tidak bisa dilihat dengan detail dari busi ya sobat. Untuk kondisi pilot jet, main jet, kecilan atau terlalu besar itu tidak bisa dilihat, karena apa? Karena dalam membakar itu rata, mau yang dipakai nyemprot itu pilot jet atau main jet. Nah, ini bagian dari busi ini, ujungnya ini, semuanya adalah terletak di bahan di ruang pembakaran. Jadi tidak bisa ya, saat pilot jet yang main, itu yang terbakar cuma bagian sini. Jadi yang hitam ini tidak bisa. Jadi yang terbakar itu, nanti bagian ini akan terkena api secara merata. Ini warnanya sesuai, yaitu merah bata atau coklat. Abu-abu tua juga bisa, nggak apa-apa. Itu artinya masih bisa ditolerir ya, untuk kondisi pembakarannya itu lumayan pas. Nah, kemudian ini normal berarti ya, untuk busi saya ini berarti mesin bekerja dengan normal. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah terlalu kering. Kalau terlalu kering itu artinya warna busi ini akan lebih ke arah warna putih. Jadi putih itu bukan putih bersih ya, putihnya busi itu gimana ya, ya intinya abu-abu muda. Nah, atau ke arah putih, putihnya itu putih warna perak seperti itu ya. Itu berarti mesin itu kondisinya pembakaran terlalu kering. Artinya apa? Artinya itu terlalu irit. Jadi jumlah bahan bakar dan angin atau udara
itu terlalu banyak udaranya, sehingga itu terlalu habis terbakar. Jadi anginnya terlalu besar sehingga bensin habis terbakar. Jadi apa akibatnya? Ya, akibatnya kalau kondisi mesin pembakaran terlalu kering, itu mesin akan cepat panas. Jadi kalau sobat berkendara kemudian sedikit-sedikit mesinnya panas, itu berarti bisa dicurigai bahwa pembakarannya terlalu kering. Apa akibatnya kalau terlalu kering? Nah, kalau panas itu berarti komponen-komponen yang ada di dalam mesin itu akan gampang cepat rusak. Jadi seperti itu bahaya sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah basah. Basah itu seperti ini kondisinya. Ini sebenarnya busi bekas. Ini hitam ya awalnya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, ini lebih ke hitam. Ini karena bekas. Kalau hitam, pekat, apalagi sampai pekat ya, itu berarti busi terlalu kondisi pembakaran terlalu basah. Jadi basah itu artinya terlalu boros. Nah, ini merugikan juga, kantong sobat akan cepat bolong. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah jumlah bensin dengan udara tidak sesuai. Ibaratnya gini, bensinnya 2, udaranya 1. Jadi yang terbakar 1, terlalu banyak sisa, sehingga busi akan menyebabkan terdapat endapan-endapan bensin dan menyebabkan mengendap di ujung-ujungnya ini, sehingga menghasilkan warna busi menjadi gelap atau hitam. Kemudian kondisi yang keempat, itu perlu dicurigai. Yang perlu sobat waspadai adalah kalau di sini terdapat endapan atau terdapat oli, nah itu artinya silinder head itu berbahaya. Silinder sobat piston sobat itu bahaya sekali. Karena apa? Ring piston yang menjaga kerapatan di samping piston itu berarti sudah longgar sehingga ada kebocoran oli. Jadi seperti itu ya sobat. Oke, mungkin itu ada 4 yang dominan yang saya jelaskan ya. Yang pertama adalah kondisi normal, warna busi coklat, merah bata atau abu-abu muda, abu-abu agak ketuaan. Kemudian yang kedua, kondisi mesin kering, itu berarti warna busi terlalu putih atau abu-abu muda. Kemudian yang ketiga, itu kondisi mesin terlalu basah, warna busi hitam. Kemudian yang keempat adalah terjadi kebocoran oli sehingga ada oli di busi kita. Jadi seperti itu, sobat silahkan segera dicek ya, dicek anunya apa, businya, dibongkar sendiri. Kemudian silahkan disetel anginnya. Kalau misal warnanya hitam, berarti anginnya kurang, silahkan ditambahi, diputar setelan anginnya, ditambah, diputar ke kiri. Kemudian kalau misal kering, terlalu banyak angin, diputar ke kanan atau agak dirapatkan. Jadi seperti itu. Kalau normal ya biarkan saja. Oke. Dan sobat, ini harus tahu ya, setelan ini. Karena apa? Karena kalau di bengkel, itu yang dicari adalah asal cepat jadi saja. Ya. Jadi tidak maksimal. Kalau kita menyervis sendiri hal-hal kecil seperti ini, maka kita akan memaksimalkan kondisi mesin kita. Oke, mantap. Bisa dilihat di sini saya memakai busi asli Honda ini ya. Bisa dilihat umur pakai normal 4000 km. Jadi meskipun businya masih bisa dipakai, kalau sudah melewati 4000 km itu artinya api, percikan api dari busi ini sudah tidak maksimal. Memang motor masih bisa jalan, misal bisa nyala, tapi sudah tidak maksimal. Jadi saya ganti saja. Ini busi baru. Sekarang cara masangnya harus tunggu mesin dingin ya sobat. Ingat, harus dingin karena nanti dol, rumah businya bisa dol. Tinggal kita masukkan saja, kita paskan. Jangan dipaksa ya, kalau misal ini seret jangan dipaksa, dipaskan ke ulirnya. Kemudian tinggal kita putar dengan kunci busi atau baut biasa bisa. Kalau sudah seperti ini, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Kita tambahkan sedikit, sesuaikan. Yang penting tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Oke, setelah itu kita pasang kembali cop busi dan motor bisa nyala kembali. Kita cek ya, apakah mesin saya ini berbet atau tidak. Oh, maaf, kuncinya lupa. Tanpa berbet, karena tadi setelan businya setelan anginnya pas, komposisi bahan bakar dan udara pas. Mantap. Oke, jadi seperti itu tadi ya penjelasan tentang kondisi mesin berdasarkan warna busi. Saya review sedikit, ada 3 warna utama ya yang bisa kita lihat dari busi kita. Yang pertama adalah warna putih, itu bensin terlalu irit dan itu mesin akan panas sehingga mesin akan cepat rusak. Kemudian yang kedua adalah warna
hitam. Warna hitam ini bensin terlalu boros, itu juga kurang baik bagi pengendara karena nanti kantong cepat jebol karena kita bensinnya boros. Kemudian yang ketiga adalah normal. Normal itu warnanya adalah bisa ke abu-abuan atau merah bata atau coklat. Jadi intinya tidak sampai ke hitam. Itu berarti kondisi mesin kita normal, campuran bahan bakar dan udara pas. Jadi seperti itu ya sobat. Kemudian yang terakhir adalah kalau ada oli yang menempel di busi kita, nah itu artinya ring piston itu sudah longgar sehingga ada kebocoran oli. Ini biasanya bisa menyebabkan keluar asap dari knalpot kita. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang tak kalah bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.